Halo para penggemar bola voli. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan FVC Senior Men's Volleyball 2023 hari ini, beserta update klasemen babak fase grup dan hasil pertandingan FVC Senior Men's Volleyball Championship 2023. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap pertandingan FVC Men's Volleyball Championship hari pertama, Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Dari grup A, Timnas Hong Kong kalah 2-3 dari Timnas Irak. Dari grup E, Timnas Qatar berhasil menang 3-0 atas Timnas India. Dari grup F, Timnas Bangladesh kalah 0-3 dari Timnas Korea Selatan. Dari grup C, Tim Nasional Indonesia kalah 2-3 dari Timnas Cina. Dari grup B, Timnas Jepang berhasil menang 3-0 atas Timnas Thailand. Berikut jadwal pertandingan FVC Men Volleyball Championship hari ini matchday kedua, Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Dari grup C, Timnas Kazakhstan versus Timnas Indonesia mulai jam 16.45 waktu Indonesia Barat live di FVC Channel. Dari grup B, Timnas Uzbekistan versus Jepang mulai jam 16.45 waktu Indonesia Barat live di FVC Channel. Dari grup E, Timnas Afghanistan versus Qatar mulai jam 19.45 waktu Indonesia Barat live di FVC Channel. Dari grup F, Timnas Pakistan versus Bangladesh mulai jam 19.45 waktu Indonesia Barat live di FVC Channel. Dari grup D, Timnas Bahrain versus Cina Taipei mulai jam 22.45 waktu Indonesia Barat live di FVC Channel. Dari grup A, Timnas Iran versus Hong Kong mulai jam 22.45 waktu Indonesia Barat live di FVC Channel. Berikut update klasemen sementara babak fase grup FVC Senior Men's Volleyball Championship 2023. Dari grup A di peringkat pertama Timnas Irak dengan 2 poin, Timnas Hong Kong di peringkat kedua dengan 1 poin. Dari grup B di peringkat pertama Timnas Jepang dengan 3 poin. Dari grup C di peringkat pertama Timnas Cina dengan 2 poin, Tim Nasional Indonesia di peringkat kedua dengan 1 poin. Dari grup E di peringkat pertama Timnas Qatar dengan 3 poin. Dari grup F di peringkat pertama Timnas Korea Selatan dengan koleksi 3 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.